Baik, bagi mengulas mengenai kemelut dalaman politik Selangor, di talian kita bersama penganalisis politik Profesor Madya Dr. Syarudin Badaruddin. Doktor, bagaimana membaca dari segi kemelut pentadbiran negeri Selangor selepas Datuk Seri Hadi Awang menegaskan pendirian PAS untuk menyokong MB sedia ada, Doktor? Terima kasih, Awani. Melihat kepada kemelut dalam konteks dalam konteks negeri Selangor sekarang ini, kita harus melihatnya daripada sudut yang berterusan, tidak bermaksud apabila Presiden Parti PAS sebagai contohnya membuat kenyataan, maka itu merupakan keputusan, kerana kalau kita melihat dalam proses yang berlaku sekarang ini, dia ada step by step ataupun proses demi proses. Proses pertamanya keputusan yang dibawa oleh PKR sendiri, dan kemudiannya proses keduanya satu majlis perundingan, dan kemudiannya majlis perundingan itu membawa kepada parti-parti politik. Yang paling pentingnya dalam konteks ini adalah ianya harus berterusan sebagai sebuah pakatan. Dia harus berunding dan berunding. Ada dua perkara di sini, ya, siapa Aswad? Hello. Hans, Doktor. Ada dua perkara di sini. Yang pertamanya adalah tentang Tan Sri Khalid sendiri. Dalam sejarah politik Selangor ataupun sejarah politik Malaysia, tidak ada mana-mana individu yang tidak mendapat dukungan parti boleh survive. Itu pertamanya. Kalau kita lihat dalam zaman Dato' Harun, sebagai contoh dalam tahun 1975, ada undi tidak percayanya. Walaupun Dato' Harun merupakan antara tokoh berkarisma, tetapi akhirnya beliau terpaksa akur dengan kehendak parti politik UMNO pada ketika itu. Begitu juga kita lihat dalam konteks negeri-negeri lain. Jadi maknanya sejarah membuktikan bahawa individu yang ingin terus menjawat jawatan menteri besar mesti mendapat dukungan daripada parti asalnya. Yang keduanya adalah berkait rapat dengan pakatan sendiri. Selangor, pakatan menang di Selangor adalah kerana keterikatan antara PAS, PKR dan juga DAP. Tidak ada mana-mana parti politik boleh mendabik dada bahawa kemenangannya adalah kemenangan parti itu tanpa dukungan daripada parti-parti lain. Kerana itu, apa saja keputusan yang dibuat mestilah bersandarkan kepada hubungan dan juga keterkaitan antar parti-parti politik itu. Okey, baik Doktor. Terima kasih Doktor. Kita tak cukup masa dalam Awani 7.45. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi. Seterusnya...